Meski masa tanam padi di Kabupaten Muaro Jambi mundur pasca dilanda bencana banjir yang membuat persawahan milik warga belum dapat dikelola. Namun pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak menimbun beras. Pemerintah memastikan ketersediaan beras aman meskipun ada keterlambatan masa tanam padi. Kadis Ketahanan Pangan Muaro Jambi Ardanus mengatakan stok beras yang dimiliki saat ini ada sekitar 42 ton. Puluhan ton beras tersebut masih tersimpan di Gedung Bulog Jambi dan siap didistribusikan apabila ada kekosongan ketersediaan beras di sejumlah pasar. Selain beras dari APBD Pemkab Muaro Jambi, Ardanus juga memastikan masyarakat Muaro Jambi akan kembali menerima bantuan beras dari pemerintah pusat. Bantuan beras tersebut diyakini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang masuk kategori masyarakat miskin ekstrim. Untuk harga beras di pasar tradisional Sengit Muaro Jambi terpantau masih stabil. Seperti beras premium dijual Rp14.500 per kilogram, sedangkan beras medium Rp13.000 per kilogram. Pemerintah terus mengawasi pendistribusian beras SPHP yang ada di pasar, sehingga tidak ada kenaikan harga beras yang signifikan. Ini tercukup ya atau gimana? Cukup. Kalau keadaan sekarang, dan stok pun aman di Kota Muaro Jambi, stok beras. Stoknya di mana posisinya saat stok, ini? Stok posisi di distribusi. Bulog. Bulog. Berasnya jenisnya apa? Beras premium. Dari Bulog. Muaro Jambi, Amrizal Fadli, Bungo TV.